sahabatku dimanapun berada, selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Sahabat semuanya dimanapun berada, pada sore ini kita akan mencoba warung musik. Ini suatu kuliner yang ada di Kota Pekanbaru ini. Kami keluarga. Kita minus satu. Menjelang Ramadan ini kita akan coba makan di warung steak. Ini aja pun. Yuk, bapak ibu sahabat semuanya, kita masuk ke dalam ya. Coba makan di sini ya. Satu kuliner yang ada di Kota Pekanbaru ini. Kenapa kak? Iya, mau dalam warung sih. Kenapa kalian ayo? Ada pakai nih, pakai sirlo, pakai nasi. Kita lagi masak mie di sini. Satu ayam tuh, chicken steak, kita tepung tuh. Itu tadi tuh nak milih makan. Ya, aku ngapa deh? Oke, nasi tuh nak. Pak Ibu, sahabatku semuanya yang berada. Selamat sore. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat afiat, tidak kurang selamat pun, dan kita dipermudahkan Allah SWT semua urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita berkeliling Kota Pekanbaru, kebetulan kita menaruh pilihan singgah di warung steak ini. Jadi kita pesan steak. Pesan apa kak? Kakak pesan apa? Steak. Hah? Chicken steak. Chicken steak. Adik pesan apa adik? Steak. Hah? Steak. Kakak sering sini kak? Hah? Main lah. Ya, bapak ibu sahabat semuanya, kita sekeluarga pada sore ini. Nanti kita akan upload apa kira makanan favorit di sini. Selamat menikmati kuliner sore di Kota Pekanbaru. Ada kopinya. Pesanan ya. Pesanan. Dalam ruang VIP. Kang seorang. Ruang VIP. Kasih khusus baru yang tidak mampu. Karena dapurnya. Ini es minumannya datang. Ini kopi gula aren. Ini minumannya lengkap. Ini milkshake. Apa nih? Milkshake blueberry. Ini apa namanya? Ini milkshake vanilla. Itu milkshake. Apa ini? Ini gula aren. Ini gula aren ya? Kopi susu gula aren. Ini kopi susu gula aren. Ini kopi susu gula aren. Nah, sekarang kita pesan minumannya dulu ya. Ini kopi susu gula aren. Makan jangan rasa. Tadi apa? Banyak. Milkshake. Coba kalau milkshake apa? Blueberry. 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 Apa rasanya Kak Lila? Adik pesan apa, Dek? Adik itu kan ada. Adik putih ya. Nah, ini datuk nih, Bu Haji.
Tuh Haji lagi minum kopi gula aren. Gimana rasanya tuh? Coba tuh, sudah tuh. Enak. Nah, sebelum puasa ini. Oh, enak ya enak tuh. Banget, enak. Enak banget. Ini Kak, apa Kak namanya? Apa Kak? Nasek vanila. Nasek vanila. Enak Kak? Kita susu. Mantap. Hah? Susu. Nah, sekarang udah datang nih steaknya. Ini steak ayam nih Kak. Ini Kak tuh. Ayam nih. Ayam. Itu daging nih Kak. Ayam. Nah, double fiber. Di sini harganya murah meriah ya. Murah. Anak-anak ya. Apa Kak? Tak ikut apa lah? Sepanas. Nah. Kita doa dulu sebelum makan. Belum. Kita doa dulu. Apa doa sebelum makan Kak? Adik makan apa, Dik? Tadi itu kentangnya. Ini kentang ini. Nih. Adik ini kentangnya. Ini coba. Coba Adik dah. Coba. Ya. Ini bun. Bun. Apa sana saya? Masih dulu. Dia tahu dia. Coba, Kak. Sepanas bos. Tambah kuah. Ini. Sudah lengkap menunya ya. Nah, ini pesanan saya. Iya, mau gue dapat kentang loh. Stik dagingnya. Nah, ini lagi panas, belum bisa kita makan. Jadi mumpung puasa masih ada 2 hari jelang puasa lagi, kita coba kuliner, menikmati makan makanan yang ada, makan makan yang jajanan-jajanan yang murah dan sehat. Nah, ada sekitar kita. Dan kita mau makan semoga berlalu sama semua dari kita yang ada yang akan bersanakan. Semoga nantinya kita bisa menjalankan ibadah puasa dan ikhlas dengan puasa penuh kegembiraan. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat puasa. Oh, sudah selesai ini. Habis Kak? Sop terakhir ya. Makan apa tuh Nak? Kentang. Ah, oh Luna dia habis tadi. Wah. Ini masuk. Dia habis banget. Allahnya, lebih habis. Kaila? Dia oh, sikit lagi. Cepat Kak. Wah, ini shot terakhir Kak. 1 2 3. Enak Kak ya? Demikianlah Bapak Ibu saudara semuanya, selesai tadi kita menikmati kuliner di Kota Pekanbaru yaitu steak. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sahabat semuanya berkunjung ke Baru, ayo kita nikmati warung steak yang ada di Kota Pekanbaru ini, cabangnya banyak. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang seolah sebentar lagi kita akan melaksanakannya. Demikianlah Bapak Ibu sahabat semuanya, seandainya liputan kami ini bisa menghibur Bapak Ibu, silakan subscribe, like, comment, and share. Komen dari Bapak Ibu sangat diharapkan untuk perkembangan channel ini ke depannya. Mudah-mudahan kami tambah semangat lagi mengupload hal-hal yang bisa menghibur yang agak penting untuk perkembangan channel ini. Demikianlah Bapak Ibu sahabat semuanya, kami akhiri bilang taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.